Personil Gegana Brimopolda DIY bersama relawan PMI Sabtu siang melakukan penyemprotan disinfektan di Kompleks Sekolah Polisi Negara SPN Selopamioro Imogiri. Kompleks ini saat ini difungsikan sebagai lokasi isolasi untuk anggota polisi yang reaktif dan positif corona. Sejauh ini ada 9 anggota yang menjalani isolasi di Kompleks SPN. Dalam kegiatan ini, personil Gegana melakukan penyemprotan di wilayah internal SPN, sementara relawan PMI Bantul menyemprotkan kawasan pemukiman di sekitarnya. Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo menjelaskan, dalam uji swab terakhir yang diumumkan gugus tugas COVID, ada tambahan 8 anggota polisi yang positif, yang menjadikan total anggota positif menjadi 9 orang. Warga yang tinggal di lingkungan sekitar SPN diminta untuk tidak khawatir dengan keadaan karena semua sudah ditangani oleh tenaga medis secara prosedural. Selama masyarakat mematuhi protokol kesehatan, kemungkinan mereka terpapar COVID-19 sangat kecil. Jadi hari ini kita nyemprot di sekitar SPN Selopamioro. Kita di luar, itu tanggung jawab PMI, penyemprotan di lingkungan penduduk. Kemudian yang intern SPN Selopamioro dari Polda, itu dari Brimob. Jadi tadi juga sepanjang jalan pakai water cannon dari sepanjang jalan besar ini sampai habis dari. Selain melakukan penyemprotan, PMI juga membagikan paket sanitasi bagi warga sekitar SPN. Paket sanitasi tersebut berisi masker, sabun cuci tangan, serta hand sanitizer. Anang Zainuddin, Jogja TV.